Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati, menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan QR code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan QR code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, Link Aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom jemaat GKA Gloria yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang pertama kali bersama dengan kami di channel ini. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang mempersatukan dan memanggil kita untuk beribadah bersama-sama. Kita memasuki minggu terakhir menjelang Jumat Agung dan Paskah. Mari kita mengarahkan hidup kita untuk merenungkan dan menghayati makna pengorbanan, penderitaan, kematian, serta kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh Profesor Sen Senjaya dari ICC Melbourne, Australia. Terima kasih untuk pelayanannya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengalami hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Thank you.
Shalom Jemaat GKA Gloria yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Satu kehormatan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan mari kita datang kepadanya di dalam ibadah Prapaskah yang terakhir memasuki Minggu Sengsara Tuhan kita. Dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bersama-sama. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi doa dari setiap kita, hari demi hari, untuk kita boleh menjadi penyembah-penyembah yang memperkenankan hati Tuhan. Jalanku
Ya Bapa, Engkaulah Allah yang setia, yang menolong dan menyertai di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami rindu hari ini kami boleh menjadi penyembah Tuhan yang taat. Dan kami pun dimampukan untuk menyenangkan-Mu, baik dalam keadaan kami yang baik ataupun tidak. Biarlah kemurahan Tuhan yang menyucikan, mengampuni kami atas setiap dosa-dosa dan kesalahan kami, untuk kami boleh layak menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Inilah doa kami, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, terimalah berita anugerah yang disampaikan untuk setiap kita hari ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dia Yesus sungguh baik dan teramat baik bagi setiap kita. Kuasa maut dikalahkannya. Dialah Tuhan kemenangan kita. Mari setiap kita yang mengasihi Tuhan, mari kita bersuka cita, kita memasukkan suara bagi namanya. Dia mati silakan untuk duduk. Yesus telah menyelesaikan
pengenapan karya keselamatan yang sempurna bagi kita semua. Hanya Dialah pegangan dan sumber jawaban bagi setiap hidup kita. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupku, bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mesamu. Kami saat ini mau bersatu hati menaikkan doa-doa kami, karena hanya Engkaulah tempat jawaban dan pengharapan dari setiap persoalan-persoalan kami. Mungkin kami yang saat ini
menghadapi pergumulan dalam usaha, pekerjaan, studi, keluarga, dan kesehatan. Kiranya Tuhan mau memberikan kekuatan dan pertolongan bagi setiap kami untuk terus bersandar dan percaya bahwa kami memiliki Allah yang sanggup, yang sedang menyediakan jalan dan rancangan terbaik di depan kami. Dan kami pun berdoa untuk peringatan Paskah tahun ini yang masih kami peringati secara online di rumah kami masing-masing karena pandemi COVID-19 ini yang masih belum berakhir. Kami tidak tahu sampai kapan semua bisa berjalan normal kembali, tetapi kami memohon belas kasihan Tuhan yang menuntun dan menyertai setiap kami. Biarlah peringatan Paskah tahun ini tetap boleh meneguhkan iman kami bersama untuk lebih mencintai Tuhan karena karya dan pengorbanan Tuhan yang sangat besar dalam hidup kami. Kami membawa seluruh doa dan permohonan kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Karya keselamatan telah digenapi dan diselesaikan secara sempurna oleh Kristus Yesus. Biarlah ini menjadi syukur dan semangat untuk kita boleh menyelesaikan setiap tugas pelayanan yang dipercayakan bagi kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
Terus sekalian mari kita tunduk kepala memohon pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa di surga, kami menyerahkan waktu yang singkat di depan kami. Dan kami mohon agar Engkau berkenan untuk menyapa kami dengan firman-Mu ke dalam situasi hidup kami masing-masing. Secara khusus pada waktu kami memikirkan ucapan-ucapan yang agung dari Juru Selamat kami. Tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya dan tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, kita akan merenungkan dua ucapan terakhir dari Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan ayat emas yang menjadi dasar khotbah ini diambil dari Yohanes 19 ayat 30 dan Lukas 23 ayat 46. Saya akan bacakan untuk Anda sekalian, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Sedemikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan. Dengan gentar dan penuh rasa sukacita sekaligus, kita sadar bahwa kita ada di pelataran-Nya yang kudus ketika kita merenungkan kalimat-kalimat terakhir dari Tuhan kita sebelum Dia menghembuskan nafas-Nya yang terakhir di dunia ini. Tidak heran saudara penulis keempat kitab Injil dan secara khusus Yohanes, ketika dia sampai kepada 6 hari terakhir Tuhan Yesus, tiba-tiba apa yang dia tulisnya begitu detail. Kalau Yohanes adalah sutradara film, saudara, maka jalan cerita film tersebut tiba-tiba sangat melambat ketika dia sampai di Yohanes 12. Kalau tadinya Yohanes 1 sampai 11 memuat 3,5 tahun perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, tiba-tiba di Yohanes 12 dimulai dengan 6 hari sebelum Paskah. Dengan kata lain, saudara, 50% Injil Yohanes ditulis hanya untuk di hari-hari terakhir menjelang kematian Tuhan kita. Dan secara khusus pada waktu di atas salib, saudara, kalimat-kalimat yang agung itu menjadi kalimat-kalimat yang seharusnya menggerakkan kita, menggetarkan kita, saudara, untuk hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi untuk Dia. Mari, saudara, saya ingin mengajak Anda untuk melihat tiga hal untuk menolong kita memahami dua ayat emas tersebut, yaitu yang pertama, apa maknanya? Yang kedua, apa implikasinya bagi saudara dan saya? Dan yang ketiga, bagaimana kita harus berespon? Makna, implikasi, dan respon. Maknanya terlebih dahulu, saudara, kata sudah genap yang Yesus sampaikan di atas kayu salib berasal dari satu kata saja di dalam Yunani, yaitu tetelestai. Dan kata tersebut disebutkan dalam bahasa Aramaik tentunya, dan hanya ada satu kata perfect tense, saudara, dan itu menunjukkan bahwa apa yang Yesus lakukan pada waktu Dia menyatakan sudah genap, artinya hukuman dosa yang seharusnya Anda dan saya tanggung sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Saudara, dosa itu punya konsekuensi penghukuman, yaitu kematian. Anda ingin tahu betapa besar arti kematian Yesus pada waktu Dia mengucapkan kata sudah genap itu? Sudah, itu berarti apa yang dilakukan di masa lalu efeknya sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, mendatangkan hidup kekal bagi Anda dan saya. Itu artinya, saudara, kalau hukuman atas dosa itu adalah maut, yaitu kekekalan di neraka selama-lamanya, tapi dengan kematian Yesus, itu semua dibayar lunas. Berarti, saudara, apa yang Yesus lakukan itu lebih besar daripada kekekalan hukuman neraka. Saudara, cara yang sederhana untuk memahami tetelestai itu adalah memikirkannya di dalam bahasa ekonom. Ada arkeolog di Mesir yang menemukan sekumpulan
nota, saudara, yang ditulis sudah lunas, tentunya di dalam bahasa Yunani yang kemudian pakai kata yang sama, tetelestai. Jadi saudara, pada waktu Yesus mengatakan sudah genap, artinya semua hutang dosa Anda dan saya sudah dibayarnya. Tanpa cicilan lagi, Anda dan saya, saudara, tidak perlu lagi menyicil bayaran hutang dosa kita. Itu sebab kita bisa bangun pagi bersyukur setiap hari, berkata demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagiku yang percaya kepada Kristus. Roma 8 ayat 1. Saudara, hal ini adalah satu hal yang seharusnya membuat kita begitu penuh dengan sukacita sebagai orang Kristen, saudara. Tidak heran Jumat Agung yang penuh kengerian itu disebut sebagai Good Friday. Jumat yang baik. Kenapa, saudara? Karena dosa kita sudah diampuni. Setan sudah dikalahkan. Tuntutan hukum Taurat sudah dipenuhi. Kemarahan Allah yang suci terhadap dosa sudah diredakan. Ketika Yesus itu menegak seluruh isi cawan kemarahan Allah yang suci terhadap dosa manusia. Saudara, yang lebih mengagumkan lagi, dia bukan mengambil ahli kebangkrutan kita, lalu membayar semua hutang kita. Tapi dia kemudian menjadikan Anda dan saya ahli waris bersama dengan Kristus untuk seluruh janji Allah. Kalau bank spiritual kita tadinya merah, sekarang biru, bahkan kita menjadi ahli waris seluruh yang Allah berikan kepada Kristus. Tidak heran, saudara, seorang teolog mengatakan bahwa ada dua pernyataan kepuasan Allah di dalam Alkitab yang begitu penting. Yang pertama di Kejadian, ketika Allah menyelesaikan ciptaan, saudara, dan dia melihat segala yang dijadikannya itu, dia berkata sungguh amat baik. Dan di hari keenam, di Jumat, Jumat Agung secara khusus, anak Allah juga menyelesaikan pekerjaan penebusan, dan Allah melihat semua yang dikerjakan Kristus, menganggap semua itu amat baik. Yohanes kemudian meneruskan, saudara, dan menulis, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, frasa yang dipakai untuk menundukkan kepalanya, frasa tersebut pernah dipakai di awal kitab-kitab Injil, saudara, ketika Yesus mengatakan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, menundukkan kepalanya, meletakkan kepalanya, frasa yang sama, saudara. Implikasinya adalah bahwa Yesus dengan sukarela menundukkan kepalanya, siap untuk tidur. Namun kali ini tidurnya itu adalah tidur dalam kematian, the sleep of death. Menyerahkan nyawanya di dalam Injil Yohanes adalah versinya dia untuk mengkonfirmasi juga apa yang Lukas tulis dalam Injilnya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalimat agung yang dinyatakan dengan keras oleh Tuhan kita itu adalah kutipan, saudara, dari Mazmur 31 ayat yang kelima. Yesus dalam kesengsaraan itu, dia tidak sedang histeris, dia tidak sedang delusional, saudara, tapi dia mengutip perjanjian lama. Saudara, kutipan kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu ini adalah doa sebetulnya yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi setiap malam sebelum tidur. Dan kemungkinan besar Yesus yang juga orang Yahudi berdoa seperti itu setiap malam. Bedanya, saudara, kali ini di atas salib dia berdoa itu untuk yang terakhir kalinya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Padahal sebelumnya Yesus pernah berkata di Yohanes 10 ayat 18, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawaku. Aku berkuasa untuk meletakkannya dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Itulah yang Yesus lakukan, saudara. Yang membuat dia mati di salib bukan Pilatus, pemimpin agama, prajurit-prajurit, bukan si jahat, saudara, tapi dia sendiri dengan sukarela
menanggung hukuman dosa Anda dan dosa saya. Ini yang disebut teolog sebagai the passive obedience of Christ, ketaatan pasif dari Tuhan Yesus. Dan dia berulang kali menyatakan itu, saudara, ketika dia melayani di dunia ini. Di Yohanes pasal 6 ayat 51, dia berkata, akulah roti hidup. Dan roti yang kuberikan ini adalah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Di Yohanes 10 ayat 11, ia adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Yohanes 12 ayat 24, ia adalah biji gandum yang jatuh dan mati ke tanah untuk menghasilkan banyak buah. Di Yohanes 15 ayat 13, ia adalah sahabat sejati yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya sebagai pernyataan kasih yang terbesar. Sudah tahukah Anda, dosa kita memakukan Yesus di atas kayu salib. Tapi bersama dengan itu, Kristus juga memakukan dosa di atas salib. Jadi di sana, saudara, keduanya teregang bersama-sama. Dosa dan penghancur dosa. Dosa menghancurkan Kristus, dan dengan kehancuran itu Kristus menghancurkan dosa. Tidak heran Puritan John Owen menulis dalam judul bukunya The Death of Death in the Death of Christ. Kematian itu sendiri sebagai upah dosa menemui ajalnya di dalam kematian Kristus Yesus. Tetelestai, semua sudah dibayar lunas. Yang kedua, saudara, implikasinya. Apa implikasi dua ucapan Yesus tersebut bagi Anda dan saya? Implikasinya adalah bahwa kita tidak lagi memiliki rasa takut dan rasa bersalah pada waktu kita berelasi dengan Tuhan, pada waktu kita melayani Tuhan. Saudara, kalau Yesus sudah membayar full, membayar lunas, dia tidak hanya memberikan DP, uang muka, sehingga kita harus tetap mencicil, saudara. Tetapi yang dibayar adalah seluruh hutang dosa kita. Maka saudara, kita tidak perlu lagi untuk khawatir melakukan berbagai macam tindakan rohani, kesalehan dan moralitas supaya berkat Tuhan itu turun atas kita. Karena apa? Karena seluruh berkat Allah itu sudah dicurahkan pada kita pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Sudah genap. Anda mungkin bertanya pada saya, buktinya mana? Buktinya apa bahwa kita tidak perlu lagi berusaha keras untuk memperoleh perkenan Allah? Saudara, buktinya adalah kebangkitan Kristus. Buktinya adalah kubur kosong. Saudara, kebangkitan Kristus yang kita akan rayakan minggu depan adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa Allah Bapa telah menerima pembayaran hutang dosa yang Kristus lakukan bagi Anda dan saya. Kebangkitan Kristus adalah Allah Bapa menyatakan amin pada waktu anaknya berkata, sudah genap. Sehingga tidak perlu lagi ada hal-hal yang perlu kita tambahkan untuk bisa mendapat perkenan Allah atas Anda dan saya. Saudara, seringkali banyak orang Kristen yang tergoda untuk masuk ke cara hidup yang lama. Kalau banyak orang yang belum percaya itu dulu ke Kuan Im atau ke Nyai Roro Kidul untuk memberikan sesajen, untuk menyuap ilah-ilah tersebut untuk mendatangkan berkat bagi diri mereka. Lalu kemudian orang-orang ini menjadi percaya, tetapi kecenderungan itu terus terbawa, saudara. Dan kita merasa kalau saya melayani lebih giat, kalau saya memberi persembahan lebih banyak, maka Tuhan itu lebih sayang kepada saya. Anak saya lebih diberkati, bisnis saya lebih lancar, jodoh lebih enteng, dan seterusnya. Padahal, saudara, semua berkat rohani yang kita butuhkan sudah diberikan Yesus Kristus dan tidak perlu ada lagi yang kita tambahkan untuk menambah sayang Allah, berkat Allah, perkenan Allah pada kita. Itu sebabnya inti dari kekristenan adalah done, bukan do. Done itu maksudnya sudah selesai, sudah kelar,
sudah lunas. Bukan do, kerjakan ini, ayo lebih keras melayani Tuhan, ayo lebih giat berkorban bagi Tuhan. Lalu kita diliputi oleh rasa takut, aduh, saya ini kemarin ujian gagal, mungkin kurang persembahan. Bisnis saya ini gak maju-maju, mungkin karena saya itu gak mau jadi majelis. Saudara, hal-hal seperti ini membuat kita tidak pernah merasakan sukacita yang sejati di dalam pelayanan. Tetapi mungkin Anda bertanya, loh, kalau betul-betul sudah genap, berarti kalau saya berdosa di masa depan, apakah Yesus sudah mengampuni? Ya. Karena waktu Yesus berkata, sudah genap, maka dosa Anda dan saya di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, sudah di-cover, diampuni oleh Yesus Kristus di atas kayu salib itu. Satu kali untuk selamanya. Jadi, bagaimana kalau saya nanti berdosa lagi? Saudara, memang kita masih hidup dalam dunia yang berdosa, dalam tubuh dosa, dan kita pasti terus bergumul di dalam dosa itu. Tetapi saudara, ada satu hal yang berbeda bagi orang percaya. Dan saya belajar ini secara sadar, saudara. Satu kali waktu membaca satu buku yang ditulis oleh George Whitefield on the methods of grace. Dan saya kaget, saudara, waktu baca itu. Dia menulis begini, saudara. Meskipun saya sudah jadi orang percaya, saya terjemahkan bebas ya. Tidak ada satu hal yang saya perbuat itu betul-betul lepas, murni, tidak ada dosa. Kalau saya berdoa, saya pun bisa berdosa. Karena yang saya doakan itu habis untuk hawa nafsu saya. Kalau saya berkhotbah, itu pun saya bisa berdosa. Karena yang saya pikirkan adalah nanti orang itu mikir apa ya tentang khotbah saya. Sehingga ini hanyalah performance. Lalu Whitfield melanjutkan, bahkan waktu saya bertobat dari dosa, saya pun bisa berdosa. Saudara bayangkan, lagi bertobat dari dosa, Anda bisa berdosa. Maksudnya apa? Karena saya bertobat, kata Whitfield, soalnya saya takut konsekuensi dosa. Bukan bertobat karena saya telah menyakiti hati juru selamat saya. Lalu dia menutup, saudara, kalimat-kalimat tersebut dengan menulis begini, our best duties are as so many splendid sins. Semua tindakan rohani yang kulakukan masih bergelimang dengan dosa. Tapi saudara, Anda meskipun tahu itu, tidak akan lagi diliputi rasa bersalah. Kenapa saudara? Karena setiap kali si jahat itu, setelah kita jatuh dalam dosa, menunjuk kepada Anda yang berkata, lihat dosamu. Allah Roh Kudus datang kepadamu dan juga mengingatkan kita, lihat anak Allah. Kalau Allah Bapa mengatakan, look at my son, si jahat mengatakan, look at your sin. Saudara, pada waktu kita menatap salib, di sanalah kita tahu, meskipun saya gagal mentaati hukum Allah, meskipun saya berdosa lagi, tapi saya bisa datang bertobat dan mendapatkan pengampunan untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena apa? Karena sudah genap. Semua dosa saya tidak lagi mendatangkan penghukuman. Itu sebab waktu saya melayani, waktu saya memberikan persembahan, waktu saya berbuat apapun di rumah, di gereja, di kantor, saudara, semua itu saya bisa lakukan tanpa rasa takut dan tanpa rasa bersalah. Ini sangat berbeda, saudara, dengan pemimpin-pemimpin agama lain. Buddha misalnya di akhir hidupnya itu berkata, strive without ceasing. Teruslah berusaha, teruslah bekerja keras. Untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan. Tapi Yesus di akhir hidupnya dia berkata, sudah genap. Berhentilah berusaha. Berhentilah berusaha untuk mendapatkan perkenan Allah. Karena pertama engkau tidak mungkin mampu lakukan. Dan yang kedua, aku sudah melakukan apa yang engkau tidak mampu lakukan.
bagimu. Kristus diperlakukan sebagai pendosa, supaya kita dapat diperlakukan sebagai orang benar. Tidak ada orang, saudara, dalam sejarah yang begitu taat kepada Allah 100% berakhir seperti seorang penjahat. Tetapi dia diperlakukan sebagai seorang kriminal di salib karena Anda dan saya, supaya Anda dan saya tidak diperlakukan sama oleh Allah. Yang ketiga dan terakhir, bagaimana kalau begitu respon kita? Saudara, kalau Anda perhatikan narasi 7 ucapan di kayu salib dari Tuhan kita, maka Anda membaca juga di Matius 27, saudara, ada 2 respon dari 2 golongan orang yang ada di sekitar salib Yesus. Matius 27:42 itu mencatat, imam kepala, ahli Taurat, dan para tua-tua Yahudi itu mengolok-olok Yesus, dan mereka berkata begini, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Sesuatu tanpa mereka sadar, yang mereka katakan itu justru adalah sebuah kebenaran yang sangat-sangat dahsyat. Mereka bilang, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri ia tidak dapat selamatkan. Saudara, Yesus memang harus memilih. Kalau dia mau menyelamatkan dirinya, dia harus turun dari atas kayu salib. Kita yang kemudian binasa. Tapi kalau ia ingin menyelamatkan kita, ia harus tetap mati menanggung hukuman dosa kita. Jadi saudara, grup yang pertama, imam kepala ahli Taurat, tua-tua Yahudi ini, sangat berbeda, saudara, dengan respon dari grup yang kedua, kepala pasukan dan para wanita yang ada di sana. Dan dicatat, saudara, oleh Matius 27 ayat 54, kepala pasukan itu berkata, sungguh ia adalah anak Allah. Jadi grup yang kedua ini, orang-orang yang termasuk bukan orang Yahudi, termasuk orang luar, saudara, orang yang tidak dianggap orang dalam, justru mengerti. Tapi sebaliknya, pemimpin-pemimpin agama justru tidak memahami Injil, justru tidak memahami apa yang sedang Yesus lakukan bagi mereka, saudara. Dan seringkali itu yang terjadi di gereja-gereja kita. Banyak orang berasumsi mereka paham terhadap Injil, tapi mereka tidak mengerti Injil. Mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi juga mereka percaya bahwa ada hal-hal yang baik, pelayanan, persembahan yang mereka juga bisa tambahkan untuk mendatangkan perkenan Allah lebih lagi dalam hidup mereka. Bertahun-tahun ke gereja, tapi tidak mengerti. Saudara, hari ini Anda yang mana? Marilah kita datang kepadanya. Kalau saudara, Yesus itu seorang pemimpin agama yang palsu, tidak ada saudara pemimpin agama yang mau didengar, lalu menulis dalam brosurnya teriakan-teriakan memilukan seperti itu, bahwa kita mendapatkan tetelestai di dalam catatan-catatan Injil, itu menunjukkan bahwa ini adalah kalimat-kalimat yang sungguh menjadi bagian dari fakta sejarah. Dia mendatangkan keselamatan bagi Anda dan saya. Kristus itu dikutuk agar kita dapat diberkati. Kristus ditolak agar kita dapat diterima. Kristus dihukum agar kita dapat diampuni. Kristus dihakimi agar kita dapat dibenarkan. Maukah Anda datang kepadanya hari ini? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Dari kesempurnaan Taman Eden sampai kesuraman Taman Getsemani, Bapa, kami menyaksikan rencana penebusan-Mu dinyatakan. Setan, dosa, dan kematian dikalahkan dalam kematian Kristus. Seluruh masa hidup kami tidak akan cukup untuk memahami mengapa kami yang mendapat pahala dari kesetiaan Yesus mentaati Allah.
sementara dia dihukum bagaikan seorang kriminal. Dan sepanjang kekekalan nanti, kekaguman kami akan terus bertambah akan kemuliaan salib Kristus. Di masa Prapaskah ini, bawa kami lebih dekat ke salib Kristus untuk menyelami semakin dalam apa yang Dia sudah kerjakan bagi kami, agar kami semakin haus dan dahaga akan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama itulah, nama di atas segala nama, nama yang di dalamnya segala lidah akan mengaku, segala lutut akan bertelut, Yesus adalah Tuhan. Amin. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dan kami juga bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang ajaib yang boleh kami alami di dalam hidup ini. Dan oleh karena itu Tuhan, izinkan kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan ini. Tuhan, kami tahu bahwa persembahan ini sungguh tidak sebanding
dengan pemberian-Mu di dalam Yesus Kristus. Tetapi biarlah kami belajar untuk tidak hanya memberikan harta duniawi ini, tetapi juga segenap diri kami yang kami persembahkan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, inilah persembahan kami yang kami bawa dengan hati penuh syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi bagi Dia yang sudah mati dan dibangkitkan untuk kita. Jadilah saksinya dimanapun Dia menempatkan kau, sesuai dengan porsi dan peran yang Dia percayakan kepadamu. Dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Thank you.